대표팀이 많은 것은 Terima kasih untuk support. See you in Jakarta. Sampai jumpa. Dua pemain asal Belanda siap-siap ber-KTP Indonesia. Kedua pemain ini adalah Mees Hilgers dan Eleanore Ijders. Berkas kedua pemain ini sedang diproses untuk secepatnya mendapatkan status WNI. Dengan jadwal yang ada, mereka diprediksi baru akan tersedia pada bulan Oktober mendatang. Mereka akan dipersiapkan berlaga melawan Bahrain dan Cina pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentunya, semua proses harus segera dikebut agar Shin Tae-yong semakin banyak memiliki opsi pemain. Seperti yang beredar kabar di aplikasi X, Menpora Dito Aryo Tejo hari ini telah menerima berkas kedua pemain tersebut dan langsung membuat surat rekomendasi. Hal ini dikebut karena DPR telah memasuki hari terakhir rapat, karena periode 2019-2024 hampir berakhir. Dua pemain tersebut akan semakin menambah kekuatan Indonesia yang membawa misi lolos ke Piala Dunia. Meski belum resmi bisa membela Timnas Indonesia, Mees dan Eliano sudah menjalani latihan bersama Timnas Indonesia. Hal yang sama juga sempat terjadi pada Jordi Amat dan Sandy Walsh sambil menunggu semua proses selesai. Mees dan Eliano berada di pemusatan latihan skuad Garuda jelang pertandingan melawan Australia. Mereka juga ikut dalam latihan yang dipimpin langsung oleh Shin Tae-yong. Ini jadi langkah tepat agar mereka segera menemukan chemistry dengan pemain lain di Timnas. Dalam sesi perkenalan, Mees Hilgers mengakui bahwa berada di Timnas adalah sebuah kebanggaan. Selain itu, dia mendapatkan sambutan hangat meski baru menjadi bagian skuad Garuda. Menurutnya, ini adalah momen yang luar biasa dalam karirnya. "Saya senang berada di sini, luar biasa," kata Mees Hilgers. Hal yang sama juga dirasakan oleh Eleanore Ijders. Dia cukup lega akhirnya bisa merasakan latihan bersama Timnas Indonesia. Selain itu, pemain PC Zwolle ini sudah tidak sabar untuk segera debut dengan skuad Garuda. Setelah memberikan sambutan, semua pemain Timnas memberikan tepuk tangan kepada Mees dan Eliano. "Terima kasih semuanya. Saya senang berada di sini, bersama Timnas Indonesia. Dan saya tidak sabar untuk bermain bersama kalian," tutupnya. Mees Hilgers dan Eleanore Ijders kabarnya sudah bergabung dalam sesi latihan Timnas Indonesia yang akan menghadapi Australia dalam waktu dekat. Skuad Garuda telah memulai langkahnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada pekan ini. Tim asuhan Shin Tae-yong itu memberi kejutan dengan menahan Arab Saudi di kandangnya, King Abdullah Sports City Stadium. Dalam duel yang berlangsung di Jeddah, Jumat, 6 September 2024, dini hari WIB tersebut, Timnas Indonesia berhasil memetik 1 poin berkat hasil imbang 1-1. Bahkan, skuad Garuda sukses unggul lebih dulu melalui gol Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19, yang mengenai Sandy Walsh. Menjelang jeda turun minum, Arab Saudi menyamakan skor melalui Musab Fas Al-Juair, yang tendangannya mengenai Kelvin Verdong. Aksi heroik Martin Paes di bawah mister gawang, termasuk menggagalkan penalti Arab Saudi, membuat Timnas Indonesia berhasil meraih 1 poin berharga ini. Pada laga berikutnya, skuad asuhan Shin Tae-yong bakal menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Selasa, 10 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Menjelang laga tersebut, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan bahwa pihaknya sedang mengurus proses naturalisasi 2 pemain tambahan. Mereka adalah Eleanore Ijders dan Mees Hilgers, yang telah diumumkan oleh sang ketum PSSI pada Jumat, 6 September 2024, malam waktu Indonesia Barat.
Pada keesokan harinya, Sabtu, 7 September 2024, ini, muncul kabar dari akun Football Indonesia di media sosial Instagram bahwa kedua pemain sudah mulai ikut berlatih bersama skuad Timnas Indonesia. Keduanya terlihat mengenakan seragam latihan Timnas Indonesia dalam unggahan akun Instagram tersebut. Hal seperti ini memang kerap terjadi sebelumnya, seperti yang dilakukan Kelvin Verdonk pada Juni lalu saat hendak dinaturalisasi. Kini, mungkinkah Hilgers dan Rangers mengikuti jejaknya untuk laga kontra Australia? Jawabannya adalah tidak. Hilgers dan Rangers baru dikonfirmasi akan menjalani proses naturalisasi, dan itu masih panjang sebelum mereka melakoni debut bersama Timnas Indonesia. Masih ada sidang di DPR RI, pengambilan sumpah sebagai WNI, dan kemudian restu dari FIFA untuk mereka beralih federasi dari Belanda ke Indonesia. Laga kontra Australia akan digelar 3 hari lagi, jadi itu adalah hal yang mustahil bagi Rangers dan Hilgers tersedia dalam laga tersebut meski sudah ikut berlatih. Kendati begitu, keduanya masih mungkin untuk tersedia pada 2 laga berikutnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang akan digelar di bulan Oktober. Sebagai informasi, skuad Garuda akan menghadapi Bahrain dan Cina pada laga tandang di bulan Oktober tersebut. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah resmi mengumumkan Mees Hilgers dan Eliano Rangers sebagai 2 calon pemain naturalisasi tambahan untuk Timnas Indonesia. Desas-desus mengenai calon pemain naturalisasi tambahan sudah beredar selama beberapa waktu lalu, seiring dengan munculnya kabar di media sosial. Hilgers dan Rangers dikabarkan menyewa seorang tukang cukur yang diminta oleh mereka untuk memangkas rambut jelang menghampiri kedutaan. Kemudian, klaim dari sebuah akun media sosial X atas nama Maurice0545 mengatakan bahwa Hilgers sudah berada di Senayan. Hilgers disebut akan menghadiri pertandingan antara Timnas Indonesia kontra Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Saat dijumpai oleh media di Jakarta pada Jumat, 6 September 2024, sore tadi WIB, Erick Thohir masih belum mau berbicara, namun mengonfirmasi bahwa ada 2 yang sedang diproses. Saya belum salaman. Ada 2 pemain yang dinaturalisasi, kata Erick kepada awak media di Ayana Mill Plaza, Jakarta. Namun, sang ketua umum PSSI kini telah mengonfirmasinya melalui unggahan di media sosial Instagram pada Jumat, 6 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Tadi sore ada banyak teman wartawan menanyakan kabar Mees Hilgers dan Eliano Rangers. Ini saya sudah ajak makan malam bareng dan salaman, tandas Erick dalam unggahan terkininya di Instagram. Namun, hal ini nampaknya masih belum menjawab kebutuhan pelatih Shin Tae-yong sudah lama menantikan striker baru. Sebagai informasi, Mees Hilgers merupakan seorang bek tengah untuk klub kasta tertinggi Liga Belanda Eredivisie, FC Twente. Sedangkan Eliano Rangers adalah bek kanan untuk PEC Zwolle, yang juga berlaga di Eredivisie. Patut ditunggu apakah masih ada tambahan pemain naturalisasi lagi setelah ini, mengingat Hilgers dan Rangers bukanlah penyerang seperti yang dibutuhkan Shin Tae-yong. Selagi Mees Hilgers dirumorkan gabung, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengaku sedang memproses 2 pemain naturalisasi baru untuk memperkuat Timnas Indonesia. Skuad Garuda saat ini berusaha untuk terbang lebih tinggi dengan melakoni 2 perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasukan asuhan Shin Tae-yong itu baru saja meraih 1 poin penting saat bertamu ke markas Arab Saudi di King Abdullah Stadium pada Jumat, 6 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Debutan teranyar, Martin Paes tampil gemilang dengan melakukan sejumlah penyelamatan gemilang utamanya saat mampu menepis tendangan penalti pada babak kedua.
Melihat penampilan gemilang dari pemain naturalisasi teranyar itu membuat ketum PSSI, Erick Thohir kembali ingin menambah amunisi dari penggawa keturunan untuk merapat ke timnas Indonesia. Erick Thohir mengatakan bahwa demi memenuhi target memiliki 150 pemain dari semua kelompok skuad Garuda, PSSI kembali ingin melakukan proses naturalisasi. Saya selalu bilang kita perlu 150 pemain, ini saya bilang sebagai sistem, kayak mesin jadi semuanya itu menjadi sebuah komponen besar yang saling mendukung, ujar Erick Thohir di Ayanami Plaza. Jakarta pada Jumat, 6 September 2024. Erick Thohir menyebut jika saat ini PSSI sedang memproses dua nama baru untuk segera dinaturalisasi demi bisa memperkuat timnas Indonesia. Kendati begitu, mantan presiden Inter Milan itu tidak memberikan kejelasan terkait dua pemain itu, utamanya isu Mees Hilgers yang jadi salah satu nama yang bakal dinaturalisasi. Saya belum salaman dengan Mees Hilgers, ada dua pemain yang diproses untuk dinaturalisasi, jelas Erick Thohir. Desas-desus Mees Hilgers menjadi salah satu nama calon pemain yang hendak dinaturalisasi PSSI mencuat dengan kabar yang menyebut jika dirinya tiba di Jakarta. Pemain berusia 23 tahun itu memiliki darah Indonesia yang kini berposisi sebagai bek tengah untuk FC Twente, klub top Liga Belanda 2024-2025. Kabar kedatangan Mees Hilgers ke tanah air itu disampaikan oleh ketua Ultras FC Twente, Maurice di akun Twitter alias X pribadinya, Maurice0545 pada Kamis, 5 September 2024. Dalam cuitannya, Maurice menyebut bahwa proses naturalisasi Mees Hilgers untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, telah dilanjutkan, namun belum ada keterangan resmi soal sang pemain grade A itu. Dari PSSI. Rumor semakin kuat setelah Mees Hilgers diketahui saling follow di Instagram dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Apalagi, Ketum PSSI itu memberikan petunjuk dengan menyebut jika Timnas Indonesia masih kekurangan striker andal. Kalau kita lihat, kita belum punya striker yang cukup dominan menjadi penggedor begitu, tutup Erick Thohir. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membeberkan taktik yang ia pakai untuk menghadapi Arab Saudi. Taktik itu berhasil membuat pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini, pusing tujuh keliling. Timnas Indonesia menantang Arab Saudi pada laga perdana Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Kamis, 5 September 2024. Dalam laga itu, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Bahkan, Timnas Indonesia berhasil mencetak gol terlebih dahulu lewat Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19. Arab Saudi baru bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat gol Musab Al-Mujawur di akhir babak pertama. Arab Saudi memang terlihat kesusahan untuk menembus lini belakang Timnas Indonesia. Sekalinya mendapatkan peluang emas, Arab Saudi gagal mencetak gol ke gawang tim merah putih yang dijaga Martin Paes. Ada satu momen penalti yang didapatkan Arab Saudi di babak kedua, namun tidak juga menjebol gawang Timnas Indonesia. Penalti itu dilesatkan oleh kapten Arab Saudi, Salem Aldausari, yang berhasil ditepis Martin Paes. Roberto Mancini terlihat gusar di pinggir lapangan menyaksikan permainan anak-anak asuhnya. Raut wajah kesal pun terlihat dari pelatih asal Italia itu. Shin Tae-yong sudah mempelajari karakter permainan Arab Saudi. Pelatih asal Korea Selatan itu menerapkan taktik yang benar-benar ampuh menahan gempuran tuan rumah. Shin Tae-yong masih menggunakan formasi 3-4-3, namun saat bertahan taktik tersebut berubah menjadi 5-4-1. Pada babak pertama, Shin Tae-yong menurunkan Jay Idzes, Rizky Ridho, dan Kelvin Verdong di sektor pertahanan. Di lini tengah terdapat Sandy Walsh, Tom Haye, Ivar Jenner, dan Nathan Choeon. Di lini depan terdapat Witan Sulaiman, Ragnar Oratmangoen, dan Rafael Struik. Saat bertahan, Sandy Walsh dan Nathan Choeon turun ke sektor pertahanan. Ini berlaku juga kepada Witan Sulaiman dan Rafael Struik yang harus turun ke sektor tengah. Sementara Ragnar Oratmangoen berada di depan.
Ketika menyerang, Shin Tae-yong meminta anak-anak asuhnya langsung menggunakan taktik 3-4-3. Kami menaruh 5 back di belakang ketika bertahan. Ketika menyerang, kami berubah formasi ke 3 back, lalu kami juga menggunakan back sayap kami untuk menyerang, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong melakukan 5 pergantian pemain di babak kedua. Ia memasukkan Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, Shane Patinama, Muhammad Ferrari, dan Egy Maulana Fikri. Mereka masuk menggantikan Ivar Jenner, Hom Haye, Rizky Ridho, Sandy Walsh, dan Witan Sulaiman. Masuknya kelima pemain itu tetap tidak mengubah gaya permainan timnas Indonesia. Lalu salah satu alasan mengapa kami bisa tampil baik melawan Arab Saudi karena penyerang kami ikut serta membantu bertahan secara baik, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong juga mengakui bahwa ia sudah berpengalaman melawan negara-negara Asia Tengah ketika menjadi pemain dan pelatih. Itu yang ia pelajari dan terapkan ke permainan timnas Indonesia. Menurut saya, secara personal selaku mantan pemain dan pelatih, saya memiliki banyak pengalaman mengenai Arab Saudi. Jadi, saya bisa memberikan arahan kepada para pemain bagaimana cara kami bermain melawan mereka, tutup Shin Tae-yong. Setelah melawan Arab Saudi, timnas Indonesia akan menjamu Australia. Pertandingan kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 September 2024. Roberto Mancini belak-belakan soal hasil imbang 1-1 yang didapat Arab Saudi usai ditahan timnas Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Jumat, 6 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Arab Saudi gagal memanfaatkan pertandingan kandang di Stadion King Abdullah Sport City lantaran hanya membawa pulang 1 poin menghadapi tim paling lemah di grup C, Indonesia. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Roberto Mancini menyoroti faktor penyelesaian akhir yang jadi penyebab utama Arab Saudi gagal menang lawan Indonesia. Kami memiliki masalah dalam memanfaatkan peluang, yang jelas-jelas kami hadapi dalam beberapa pertandingan terakhir. Namun, kami tidak hanya menggunakan hasil sebagai tolok ukur performa kami, ujar Mancini dikutip dari Aria Dia. Statistik pertandingan menunjukkan, TH Green Falcons memiliki 18 kesempatan menembak, namun hanya 4 yang tepat sasaran, dan 1 yang jadi gol. Salem Aldosari yang menjadi eksekutor penalti juga gagal memanfaatkan peluang itu pada menit ke-79. Selain penyelesaian akhir, Mancini juga menyoroti soal minimnya para pemain Arab Saudi dapat menit bermain di klub. Para pemain tim nasional Saudi harus berpartisipasi sebagai pemain inti bersama klub mereka. Saya memiliki 20 pemain yang duduk di bangku cadangan dalam pertandingan lokal, dan tidak ada solusi untuk dilema ini. Kami hanya perlu mengintensifkan kerjasama dengan mereka, tutur Mancini. Gol itu bermula dari umpan tarik Witan Sulaiman dari sisi kanan kepada Ragnar. Ragnar menguasai bola dengan baik kemudian melepaskan tembakan kaki kiri. Bola tendangan Ragnar mengenai Sandy Walsh yang bergerak dari belakang. Akan tetapi gol itu sah milik Ragnar. Menjelang babak pertama usai, Indonesia kecolongan gol Arab Saudi yang menyamakan kedudukan jadi 1-1 pada menit ke-45-3. Musab Al-Juwair melepaskan tendangan kaki kanan dari luar kotak penalti, namun membentur Kelvin Verdong sehingga mengubah arah bola dan mengecoh kiper Martin Paes. Arab Saudi mendapatkan penalti pada menit ke-77. Tetapi Kapten Salem Aldosari yang menjadi Algojo gagal cetak gol setelah ditepis Martin Paes. Indonesia imbangi Arab Saudi 1-1. Dengan hasil imbang dan 4 kali save berkelas, disinyalir, posisi pelatih kenamaan Eropa milik Arab Saudi, Roberto Mancini semakin terancam. Desakan out nampaknya bakal lantang disuarakan kepada pelatih yang diganjar 3 musim melatih Arab Saudi sampai dengan 2027 mendatang. Kans banjir desakan out itu tak terlepas dari hasil minor Roberto Mancini dalam 15 partainya bersama Arab Saudi. Bekas pelatih Inter Milan itu hanya mampu bukukan 6 kali menang, 4 seri dan 5 kekalahan. Rasio kemenangan yang berselisih 1 laga saja ditaksir bakal jadi bom waktu bagi karir Roberto Mancini bersama The Green Falcon.
Raihan 1 poin tersebut cukup bagi Indonesia untuk tidak berada di papan bawah klasemen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia menempati peringkat keempat klasemen grup C di bawah Jepang, Bahrain, dan Arab Saudi. Pengakuan mengejutkan datang dari pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini. Ia mengakui bahwa pertandingan melawan Indonesia berlangsung sulit. Tak hanya itu, sang pelatih yang telah kenyang akan pengalaman ini membongkar faktor kekalahan timnya karena pemain Indonesia banyak yang bermain di Liga Top Eropa. Sehingga membuat perbedaan besar saat di lapangan. Timnas Indonesia sukses menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 dalam laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di King Abdullah Sport City, Jeddah, Jumat. 6 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia mampu unggul lebih dahulu lewat gol yang dicetak Ragnar Oratmangoen di menit ke-18. Tembakannya mampu memberdaya kiper Arab Saudi usai sempat menyentuh Sandy Walsh. Arab Saudi menyamakan skor di masa injury time babak pertama berkat gol Musab Al-Juwair. Tendangan kerasnya berbelok arah usai membentur Kelvin Verdonk. Berkat hasil ini, Arab Saudi dan Timnas Indonesia kini masing-masing menempati peringkat 3 dan 4 klasemen grup C dengan sama-sama mengoleksi 1 poin. Timnas Indonesia bermain apik sejak awal pertandingan. Lini belakang mampu menunjukkan performa solid meski mendapat tekanan dari tuan rumah yang dimotori oleh Salem Al-Dausari. Secara luar biasa, Indonesia justru mampu membuka keunggulan lebih dulu di menit ke-19 lewat gol Sandy Walsh yang membelokkan tembakan Ragnar Oratmangoen. Diawali pergerakan apik Rafael Struik dan Witan Sulaiman, Oratmangoen mampu membuat lini belakang Arab Saudi kelabakan dan melepas tembakan. FIFA akhirnya mengesahkan gol ini sebagai milik Oratmangoen. Arab Saudi merespons dengan meningkatkan intensitas serangan mereka. Namun, lini belakang Timnas Indonesia yang digalang Jai Idzes masih sanggup membendungnya. Witan Sulaiman sempat memiliki peluang untuk menambah keunggulan Indonesia. Sayang, tembakannya masih terlalu lemah. Laga memasuki masa injury time yang berdurasi 5 menit. Sayang, pertahanan Indonesia akhirnya jebol juga setelah tembakan Musab Al-Juwair berbelok arah usai mengenai lengan Kelvin Verdonk. Martin Paes pun mati langkah dan bola masuk menjadi gol. Skor 1-1 mengakhiri babak pertama. Memasuki babak kedua, Indonesia melanjutkan penampilan disiplin mereka yang membuat Arab Saudi kesulitan untuk membongkar pertahanan lawan. Hingga menit ke-75, skor masih sama kuat 1-1. Setelah peluang lewat sundulan Saud Abdul Hamid cuma menerpa tiang, Arab Saudi mendapat penalti pada menit ke-78 disebabkan kecerobohan Martin Paes. Salem Al-Dausari bertindak sebagai eksekutor. Beruntung bagi Indonesia, Paes menebus kesalahannya dengan sukses membendung tendangan penalti Al-Dausari. Skor pun tetap imbang 1-1. Indonesia semakin berada dalam posisi tertekan. Beruntung, Paes tampil luar biasa di bawah Mistar dengan melakukan sederet penyelamatan krusial. Skor 1-1 pun tetap bertahan hingga laga berakhir.